Bupati Kapuas Hulu meninjau pembangunan perkebunan kopi Liberia PT Khas bertempat di Desa Bugang, Kecamatan Hulu Gurung, Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu 26 Februari 2023. Dalam sambutannya, Bupati Kapuas Hulu mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung dan mengapresiasi pembangunan perkebunan kopi ini sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Bupati juga berharap perkebunan kopi ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya dan dapat membuka peluang-peluang usaha lainnya yang merupakan efek domino usaha perkebunan kopi ini. Bupati juga berharap bahwa dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kepentingan lokal seperti pemanfaatan tenaga kerja desa-desa setempat dan perlindungan hak-hak masyarakat. Siaran publikasi Diskominfotik mewartakan.